Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak buat coklat mini cake kukus menggunakan acar lompang je. Okey, jom kita tengok. Cabi guna dalam 2 cawan tepung gandum, 3/4 cawan gula pasir, 3/4 cawan serbuk koko, susu full cream, 1 cawan minyak masak, soda bikarbonat dan juga baking powder. Okey, sekarang kita ambil blender. Kita akan blend bahan-bahan ni dulu. Masukkan gula. Masukkan susu full cream 1 cawan dan ditambah dengan setengah cawan lagi susu full cream. Dan masukkan 1 cawan minyak. Okey, kita akan blend bahan-bahan ni sehingga dia kembang. Okey, apabila dia dah kembang, kita ketepikan seketika. Okey, sekarang kita ambil bekas untuk kita sediakan bahan-bahan ayak. Masukkan tepung gandum. Serbuk koko. Setengah sudu besar soda bikarbonat, setengah sudu besar baking powder dan juga sedikit garam. Dan kita ayak semua bahan-bahan ni. Sebelum ni Cabi ada buat resepi apam coklat kukus. Kawan-kawan boleh tengok di atas ni. Nampak tak? Okay. Apa beza dia apam dengan kek? Beza dia adalah tekstur dia. Apam tekstur dia cair, kek tekstur dia adalah pekat. Okey? Kemudian kita gaul-gaulkan dia sehingga sebati. Dan kita masukkan adunan yang kita dah blend tadi. Dan kita gaulkan adunan kita sehingga sebati. Apabila dah sebati, kita boleh nampak tekstur dia macam ni. Tak terlampau pekat dan tak terlampau cair. Okey, kita boleh ambil acuan lompang kita dan kita masukkan ke dalam acuan. Masukkan 3/4 acuan tu ya. Jangan penuh sangat sebab dia nanti akan mengembang. Kita tak nak nanti dia kembang, dia merekah bahagian atas kan. Jadi kita masukkan 3/4 cawan tu je. Okey, kawan-kawan boleh guna resepi ni tau untuk jualan. Laku keras ni. Okey, sekarang dah siap. Jadi kita akan kukus selama 20 minit. Api tu sederhana saja, jangan kuat sangat sebab kita tak nak dia mengembang. Kita nak bagi atas tu cantik je. Okey, lepas tu siaplah untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Senang je kan? Selamat mencuba.